warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Bonsai Atwisnu. Selamat siang. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan. Prokes tetap kita laksanakan. Kali ini saya akan mereview sedikit tanaman saya, taman bonsai-bonsai atau pakalan-pakalan bonsai saya yang sudah ada di kios bonsai saya. Mulai buka. Oke teman, saya akan menunjukkan satu-satu koleksi bahan bonsai yang ada di kios saya. Ini contohnya, ini satu nih. Sini bos, yang ini namanya lokfung. Kalau kita bilang itu bahasanya itu cetak. Dia punya karakter bagus, pohonnya harga juga masih terjangkau kalau dia masih bahan. Oke, geser sedikit lagi. Ini serut. Nah, ini serut nih. Ini gayanya kayak apa ya? Nah, tahu ini kayak apa nih. Yang penting intinya kalau sudah jadi, insya Allah dia akan jadi indah. Oke. Geser lagi, ini jenis fikus beringin. Kalau orang bilang bahasa sininya beringin. Sebenarnya dia itu tadinya dari tunggak. Tunggak dari alam, cuman kita bikin bagaimana caranya biar nantinya kelihatan indah. Kita mulai kelihatan. Oke, geser lagi. Ini jenis bumi. Ada yang bilang krakas, tapi ada yang bilang bumi. Sudut pandang dari sini. Iya, oke. Yang ini loa. Loa itu juga masih sejenis sama fikus ya, jenis fikus ini. Nah, yang ini tapal besi, tapal kuda ini namanya nih. Orang bilang katanya, tapi ada juga yang bilang apalah. Yang ini gulgum gumantung. Kalau orang-orang di apa bonsai itu bilang gulgum. Yang ini dolar on the rock. Jadi dia numpang di atas batu seolah lihat di bukit ya. Oke. Yang ini jeruk biasa. Ya apa aja kita bisa jadiin bonsai. Yang penting intinya hidup unik gitu aja. Oke, jeruk. Nah, yang ini krakas nih. Dari sini sudut pandangnya. Nah, ini krakas. Nah, ini krakas nih. Ini biasanya di setek sama si Anci. Ini rajasa ini. Yang ini jambu kopo, kemuning lokal. Nah, ini sligi nih yang biasa ada di rajek-rajek tanaman kita lah, di pinggir-pinggir kebun-kebun banyak. Oke. Ini coba bawah lagi. Ini bagus nih karakternya. Ini namanya secang. Jadi ada yang mengenal pohonnya itu buat herbal ini. Kalau direndam pakai air, dia warnanya merah. Biasanya buat obat. Kebetulan ada yang karakternya bagus, saya ambil dari hutan. Inilah. Ini secang namanya nih. Mudah-mudahan ini jadi bagus nantinya. Nah, yang ini kesini dulu, guys. Oke. Ini bunut gede nih. Bagus, ya, karakternya bagus, pohonnya bagus. Bunut pucuk merah. Ah iya, oke. Yang ini legundi. Dia tetap bagus karakternya juga. Baru dipindah. Yang ini legundi juga kayak orang sholat lagi duduk ya. Duduk sambil sholat, mudah-mudahan memperingatkan kita sebenarnya sambil sekalipun kita duduk, sholat jangan ditinggalkan. Itu oke. Iya, ini legundi juga, karakter pohonnya bagus, tua, rowok, mati, cuman hidup dia di tengah nih. Nah, untuk menopang hidupnya. Ini bagus untuk bahan. Oke guys, kita kesini. Nah, kesini. Ini buni nih. Buni sejenis takat juga. Serut. Ini serut. Dia bagus kalau udah di stek sama si Anci. Orang bilang ini masih alami, masih ori. Silakan kalau ada yang mau beli, cetak sendiri bisa. Oke. Nah, ini laban ini. Ya, walaupun
daunnya gede, dia berbunga juga kayak ungu modelnya, tapi akar pohonnya dia bagus. Udah masuk, eh geser lagi ke sini. Yang ini jenis tahan loa juga, barangkali ada yang minat silahkan. Oke, karakter yang ini namanya Blue. Karakternya bagus, akarnya juga bagus. Oke dah, ini dia pendek. Yang ini orang bilang itu ungu, ungu atau apa ya, bonsai ungu lah ini namanya nih, pohon ungu. Nah ini serut, dia lagi program ranting, jadi nggak diapa-apain karena biar rantingnya nggak keganggu untuk pembesarannya. Ini lo juga. Nah, yang ini apit, pohon apit. Yang ini ungu, pohon ungu. Nah, ini lampan juga nih, ini posisi lampan. Nah, sedikit dibersihkan biar kelihatan karakter pohonnya atau bodinya yang semok. Nah, ini biasanya itu senang nih para kolektor kalau ngeliat bodi-bodi yang begitu. Oke, sekarang kita ya ini lo juga, ini sebelah sini nih, lebih kecil. Nah ini nih kelihatan ini. Oke, ini jenis serbin, unik ya ini kalau buat teman ngopi, jadi bisa dipindah-pindah enteng tapi dia hidup. Hanya harga pun terjangkau, saya di sini bahan alhamdulillah punya stok, jadi ini baru masuk kemarin di pot, jadi agak-agak apa stres sedikit tapi nggak masalah, yang penting selalu disiram. Ini bagus nih kalau udah begini, saya harga nggak mahal-mahal, ini banyak stok, masih seratusan lah ke bawah lah kalau segini. Oke, naik atas. Nah ini pohon marong, kalau orang bilang, ada yang bilang duri neraka. Sebenarnya ini sudah prosesnya sudah bagus, sudah ketemu, lagi mulai tumbuh nih, tumbuh semi karena baru dipindah kemarin, jadi sudah saya potong semua, dikondisikan perantingannya. Ini juga sama marong, kalau orang sana bilang marong, dia punya bakat sudah bagus. Ini agak layu karena baru pindah, tapi dengan kondisi atas ditutup dengan sering disiram. Jangan lupa media pasir sama merang itu penting. Dia tetap akan hidup, insya Allah. Ini lagi, jadi karakter-karakter unik. Pohon marong. Yang ini serut nih. Ini pun perfectan ini. Lumayan ini, biasanya banyak yang nyari yang model-model begini, unik. Nah ini lagi nih, ini jenis krakas. Krakas ini biasa harus di stek sama si Ansi, tapi pohonnya udah unik. Nah, saya cari yang unik-unik. Asem. Nah yang ini jenis kimeng nih, beringin kimeng, banyak yang nyari. Ini udah sehat, udah syukur, tinggal mau dikerun juga bagus. Dollar on the rock, ini yang di atas batu ya. Nah, ini lagi yang seperti tadi saya bilang, ini jenis serbin atau serisa orang bilang, tapi dia punya kecil tapi punya karakter, akarnya pun bagus. Kalau tempat saya harga pun nggak mahal-mahal, yang penting mau datang ke kios saya ngopi bareng udah. Nah ini jenis serut, dia gendut, kecil pendek, kakinya bagus, punya bakat, cuman dia memang lagi program perantingan dulu biar besar, biar seimbang, jadi nggak saya papain, cuman sedikit ditarik pakai kawat. Oke. Okay. Yang atas ini lantana. Lantana orang bilang sini itu puyengan ya, nggak taunya dia pun kalau kita rawat dengan sepenuh hati dia pun akan bagus, punya karakter juga. Oke. Okay. Banyak yang di sekitar kita, pinggir jalan pun banyak, cuman nggak banyaknya, ada yang mau nggak, yang mau ngurusin kayak saya. Oke guys, yang atas nih serbin-serbin ini ukuran-ukuran buat ngopi, artinya buat teman ngopi lah. Nah ini buni, ini buni punya karakter bagus pohonnya,
biarpun kecil. Ini juga ini lokfung atau kita bilang di sini kukat ya. Ini jenis kaliandra yang apa, Surinamensis apa apalah nggak tahu lah apa itu, yang sesis itulah. Pokoknya ini kaliandra yang bagus. Mudah-mudahan ini bahan-bahan legendi juga lumayan punya karakter. Oke. Jadi sudah sampai di sini belum? Siap. Ini legundi, gendut, semok. Kalau orang bilang itu, kalau yang suka yang gendut-gendut ini nih. Kalau bonsai itu tambah gendut tambah cantik ya. Mudah-mudahan yang lain pun sama, bukan cuma bonsai. Oke, gitu. Ini tinggal nunggu baru dipindah kemarin. Ini serut nih. Pun baru pindah dari kebun, dari drone. Mudah-mudahan sudah segar kembali. Oke, ini legumi juga. Dan sebelah sini serutnya. Iya. Terus ini, nah ini bagus nih. Karakter pohonnya berlekuk-lekuk. Dia tinggal tumbuh karena kemarin pun sudah hidup, cuman karena dipindah jadi dibiarin. Dikanjing ulang biar agak punya karakter. Nah ini bagus nih. Ini legundi, ininya juga sudah, rantingnya sudah agak besar karena kemarin baru digron. Akar sudah bagus, tinggal nunggu pertumbuhan, dijamin pasti hidup. Dan ini pun bagus, punya karakter dia legundi ya, pohonnya bagus. Ini pun tinggal nunggu punas-punas dari. Nah yang ini bugenvil nih, warnanya putih keunguan. Yang ini bugenvil, ini banyak yang suka bunga-bunganya. Yang ini nih iprik nih, kalau bilang, kalau daerah kita namanya mbulu, tapi di bahasa itu namanya iprik on the rock, di atas batu. Lumayan. Oke guys, teman-teman di seluruh Indonesia, terutama penggemar-penggemar tanaman hias bonsai, terutama itulah koleksi saya sedikit yang baru dipindah ke sini. Ya, sekarang kita lihat bahan-bahan saya yang sudah digrow di kebun. Oke. Ini bunyi karakter bagus, daunnya juga, ini rantingnya sudah mulai pembesaran ranting biar nanti nggak lama programnya, karena bonsai harus keseimbangan, jadi nggak buru-buru dikawat. Kalau menurut saya harus digrow, dibesarkan dulu. Ini karakter-karakter yang kayak gini nih bagus nih, banyak. Oke. Serut ini tunggal, tapi banyak yang suka model-model elok-elok seperti ini, banyak yang suka. Kalau di dunia bonsai, terutama penggemar serut ini, seperti ini, alhamdulillah ini sudah enak, yang nggak penting ini buang. Kita cukup menghidupkan yang satu lainnya karena pembentukannya nanti di sini mahkotanya. Oke. Nah ini juga nih, ini bagus nih, punya karakter. Ini elok serut semua ini. Yakin. Oke guys, teman-teman semua, ini ada fosil ya, fosil laban. Ini lumayan, kalau sama kakinya semua sangat besar. Jadi kalau barangkali ada yang minat silahkan ya, kita masalah harga di nego sambil ngopi lah, kita nggak usah mahal-mahal, yang penting intinya sama-sama enak. Nah, ini biasa yang kecil-kecil ini bukan pil bahan-bahan. Bahan-bahan terusnya. Oke, nanti kalau ini pelan-pelan dipindah ke pot kalau sudah mulai bagus. Ground sudah bagus karakternya ini. Next guys, ini sudah diselipin nih.
apa namanya, ibu ranting sudah bagus, ini sudah naik. Nah ini berarti tinggal yang mau beli silakan dengan proses pengawatan. Kalau ada orang apa pengen belajar ngawat silakan, ini sudah mulai terbentuk. Ini karakternya lumayan ini sudah bagus, sudah sehat, sudah di atas pot, sudah nggak khawatir. Seperti ini nih, sudah sangat subur. Kalau diangkat sudah akarnya pasti sudah banyak karena dia di atas di karung. Ini bahan-bahan kimeng, kemuning. Ini sudah dipilihin, apa namanya itu ranting-rantingnya, tinggal nunggu pembesaran. Bentuk api jelas bagus, ini berkelok-kelok. Ini juga sudah dipilihin ranting-rantingnya. Oke, inilah bahan-bahan saya yang saya tanam di kebun. Semoga saja bermanfaat. Siapa tahu ada yang berminat, silahkan datang ke tempat saya. Gak usah khawatir, gak mahal-mahal. Alamat Desa Wisnu, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Kalau dari Pemalang Selatan ke arah Randu Dongkal, ada pertigaan Semingkir, silahkan masuk ke Desa Wisnu. Sampai Balai Desa, di situ samping Balai Desa. Ini alamatnya. Silakan. Oke, sini bahan-bahan saya yang ya sedikit banyak sudah ada yang keluar, sudah masih ada juga yang belum kita ambil gambarnya. Ayo sekarang kita tempat yang belum diambil gambarnya. Ikuti saya. Oke, kawan-kawan, ini bahan-bahan saya juga yang ada di kebun saya. Ini yang belum sempat dimasukin ke pot, tapi dia memang sudah subur, memang lagi proses perantingan. Jadi pelan-pelan, oke? Ini di sini nih, seperti ini. Nah, coba lihat nih, Pak. Ini bagus nih karakternya nih. Ini pohon laban, ini tembagan. Ini sepat namanya nih, pohon sepat. Ini karakternya tuh. Oke. Nah, ini ungu. Orang bilang bonsai ungu ini gulgum gumantung, trenggulun,